Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sofyan Toket Motovlog. Jadi kali ini saya akan mencoba membuka busi Ninja Mono tanpa menggunakan kunci busi bawaannya. Jadi kita ini punyanya mungkin Beat sama Pino, kunci 16 sama kayak businya. Nih. Businya Ninja. Mana Jai? Nah, ini businya Ninja, ini yang baru. Tanpa menggunakan kunci busi. Jadi alatnya kita cukup sediain kunci busi 16. Terus kunci 8L sama kunci T8. Nanti dia masuk ke sini. Dan lubang yang ini kita pakai untuk masuk ke sini. Kita coba teman-teman. Ini masukin dulu. Oke, udah masuk. Belum lurus. Udah masuk. Ini masukin ke lubang yang tadi. Dan yang ini kunci T8 kita masuk ke sini. Coba bisa enggak 1, 2, 3. Oke, udah longgar teman-teman. Tinggal dibuka. Tinggal kita putar resnya. Akhirnya bisa juga teman-teman. Businya CFR 6 EA, harusnya CFR 8 ya. Itu yang ini MBK CPR 8 EA GP9. Begitu teman-teman. Meskipun agak sedikit sulit, tapi ya nggak perlu kita beli dulu kunci businya. Jadi memanfaatkan kunci-kunci yang ada, seperti yang tadi saya bilang, kunci 16 busi, kunci 8L sama kunci 8T. Oke, cukup sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Sofyan Tomtek untuk Pogonita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.